Belas ini. Nah. Jadi hari ini saya mau mengubah semula yang ini. Sebab pemeriksaan baru-baru ini tidak ada satu pun yang betul di bagian ini. Dia punya, oke, ini adalah ulasan keterangan syarat dia ataupun format dia, peraturan dia. Format. Satu, tulis dalam satu peraturan. Dua, tulis di antara 80 besok 80 hingga 100 kata per kata. Tiga, tulis jumlah, tulis jumlah perkataan. Ini saja syaratnya. Jadi dalam ada berapa jumlah di kelasnya? Coba ketok kelas. Semuanya berapa? 28. 28. 28 satu pun tidak yang betul. Sedangkan saya sudah ajar. Tiga saya syaratnya. Kalau ulasan karangan ini, syarat pertama satu perenggan, tulis dalam satu perenggan. Jangan di sini yang tidak tahu apa itu satu perenggan. Kedua, 80 hingga 100, maksudnya 81, 85, 90, 95, 99 boleh, 100 boleh, 101 tidak boleh. Sudah kamu kira, barulah kamu tulis jumlah perkataan. Kalau kawan kamu ini, adakah tiga syarat dia tulis di sini? Ada? Langsung dia tidak buat. Satu jam setengah. Satu jam setengah diberi. Langsung tidak dibuat. Ini adalah contoh-contoh di sini. Oke. Coba kamu lihat yang ini. Adakah ini memenuhi syarat atau koma? Memenuhi atau tidak? Tidak. Apa yang kurang? Perenggan tiada. Satu. Diminta satu perenggan, tiada perenggan. Syarat dua, 80 hingga 100. Karena kita tahu dia tidak tulis jumlah di bawah. Cara responnya kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira dulu barulah tulis di sini. Jumlah perkataan, maksudnya tiada. Jangan si tanda soal. Itu aja besar ya. Kamu punya karangan mestilah berdasarkan yang ini. Faktor satu, sikap pemandu. Kamu ulas secara ringkas. Kerusakan kendaraan, ulas secara ringkas. Ini faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Satu, dua, ada sudah lima faktor. Sikap pemandu, kerusakan kendaraan, kelalaian pengguna, keadaan jalan raya, dan adalah faktor-faktor lain. Itu saya diminta. Bukan juga susah soalannya. Tapi yang saya heran, dalam 28 orang, tiada lah yang 100% salah. Jadi untuk maklumat yang baru sampai itu, untuk pemeriksaan kali pertama ini tiada yang lulus. Jadi sedarlah kamu, kamu masih lagi lemah dalam wawasan lain. Jadi bila sudah begitu, kamu kena berusaha lebih lah. Herul Nizam mana satu? Herul Nizam. Alif Ikhwan. Adib Samuel. Muhammad Del apa ni? Rifdi Jaulin. Nurul Farhana. Tidak ada lah. Muhammad Silvisto Martin.